terletak di tengah-tengah kesesakan Brickfields, Kuala Lumpur, Galeri Seni Weling merupakan sebuah galeri menjadi ruang pameran berbagai jenis lukisan serta arca seni hasil kreativiti pelukis tempatan dan luar negara. Di sebalik keutuhan dan kecantikan bangunan tiga tingkat yang telah berdiri megah sejak lebih 100 tahun, tersirat 1001 kisah menarik yang menceritakan permulaan perjalanan seni bagi pemiliknya, Lim Weling. Semasa kru Selamat Pagi Malaysia menjengah ke dalam galeri yang berkonsepkan kontemporari itu, pelbagai koleksi perabot lama yang dihimpunkan bersama-sama dengan hiasan pasu porselin bersaiz besar di tingkat bawah premis. Okay, so kita buat pameran di sini sebab kita punya galeri, kita represent macam lebih 12 artis. Mostly lah Malaysian punya artis. Kita nak promote Malaysian art di Malaysia dan di luar negeri. So kita nak, you know, kita buat banyak pameran sini, tapi ada buat pameran di lain punya tempat pun lah. So kita boleh export exposure untuk kita punya artis. And then kita punya, I think kita ada sungguh artis yang ada buat passion, very passionate about their work, and they are. I think dia semua ada banyak commitment to what they're doing. So kita mesti bagi dia platform to show lah, to exhibit. Istimewanya bangunan tersebut pada asalnya adalah sebuah pejabat arkitek milik bapa Weling yang pernah mengalami kerosakan teruk dalam satu kebakaran yang berlaku pada tahun 2004. Namun kesan terbakar itu seolah-olah sengaja dibiarkan sebagai salah satu elemen tarikan buat pengunjung. Minat mendalam Weling terhadap dunia seni kontemporari mendorong beliau untuk lebih aktif memartabatkan para pengkarya dalam bidang ini ke peringkat yang lebih tinggi. Majoriti hasil seni yang dipamerkan di galeri Weling mempunyai idea dan gaya tersendiri selain mempunyai mesej tersirat yang hendak disampaikan berkisar kepada isu semasa atau politik. Sehingga kini antara nama-nama yang pernah dan terus mengadakan pameran di galeri Weling ialah Ivan Lam, Chin Yong Ki, Luzeki Haris, Hamidi Haidi, Yao Biling dan ramai lagi. Ini tidak ketinggalan artis di antarabangsa seperti Amin Gulji dari Pakistan dan Claudia Bueno dari Argentina. Kini industri seni bukanlah sesuatu yang boleh dipandang enteng dan terbukti juga artis dari Malaysia mampu duduk setanding di peringkat antarabangsa. Secara keseluruhannya, Galeri Seni Weling ataupun Weling Art Gallery ini mempunyai tiga tingkat di mana ruang di bawah sekali ini dihaskan untuk menempatkan koleksi pribadi milik keluarga Weling. Dan di tingkat kedua dan ketiga pula merupakan ruang pameran utama. Laporan oleh saya, Akmal Aziz dari Brickfields, Kuala Lumpur untuk Selamat Pagi Malaysia.